اللهم صلي على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على dikatakan tumaknina di dalam rukuk
apabila dia membaca daripada tasbihnya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, satu kali saja dia baca, itu sudah termasuk kemakminan. Paham betul? Kalau dia baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, sekali saja tuh dia baca itu dengan keadaan posisi diam, kemudian dia baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, berarti itu orang sudah apa? Tumanina. Sekarang biasanya kita baca berapa? Nah, sekarang kalau tiga kali tumanina kan? Hah? Kalau tiga kali tumanina kan? Sekali aja tumanina, apalagi tiga kali. Makanya nanti akan dikatakan bahwa sebaik-baiknya aknadul kamali sunnah, sebaik-baiknya itu sekurang-kurangnya itu kesempurnaan sunnah tiga kali bacanya. Ya, kalau mau bicara sekurang-kurangnya ini minimal kesempurnaan sunnah membaca tasbih berapa kali? Tiga kali. Walaupun sekali juga. Ya, nah, hatta tastaqil al-aqdaru, sampai dia diam, rukuk, kemudian diam, sunnah. Wal wajibu fihi, dan wajib, ya, fihi yakni fi rukuk, dan wajib pada rukuk itu ayyan hanya bahwasanya dia membengkokkan badannya ba'dal fatihah, sesudah membaca surat al-fatihah. Sesudah baca surat al-fatihah. Jadi kalau belum sempat baca surat al-fatihah, belum boleh rukuk. Habis baca doa istiftah, langsung apa? Rukuk gitu. Gak boleh. Dia harus sesudah baca fatihah. Mau baca surah ataupun tidak surah, itu gak jadi ukuran. Ya? Dia mau baca surah nih, sah. Karena baca surah hukumnya sunnah. Membaca surah sesudah suratul fatihah, hukumnya sunnah. Jadi yang jadi patokannya itu, rukuk boleh dikerjakan itu adalah apabila sudah apa? Baca fatihah. Fatihahnya yang jadi ini kan, bukan surahnya. Ya? Dia baca surah, habis doa kita, dia baca surah yang lain. Belum baca fatihah, kemudian rukuk. Tidak sah. Ya, tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, beda sama Imam Hanafi. Mari kita jelasin. Ada yang boleh, ada yang wajib baca Fatihah, ada yang tidak wajib baca Fatihah. Betul belum? Nah, itu jadi kecuali Imam Syafi'i, dia mesti tetap wajib. Makanya dia bilang, wal wajibu fihi ayyan haniya ba'dal Fatihah. Wajib tuh rukun membungkukin badannya, wajib hukumnya. Rukun namanya. Kalau seandainya dia membukukannya belum sampai bukukin badan, baru setengahnya itu, layu sama fil ruku, maka dia sudah disebut ruku. Maaf, ada orang. Lakum di nukum wa yadi Allah. Segini doang nih. Udah masuk bungkuk belum? Nah, memukul badan itu. Layu sama ruku, dia gak disebut ruku. Nah, kalau dia gak disebut ruku, berarti ruku itu hukumnya tadi apa? Wajib. Kalau begitu sembahyangnya sesat. Kecuali ada ilah. Kecuali ada ilah, ada penyakit, atau karena badannya terlalu gede, susah jadi untuk bongkokin, boleh masalah. Ini orang yang badannya normal tapi rukunya gak sempurna, maka dia tidak disebut ruku. Kalau tidak disebut ruku, berarti dia tidak menjalankan satu rukun fi'li, rukun rukunnya nggak dianggap rukun. Nah, sebenarnya kalau nggak ada rukun, nggak sah. Ayat hadiah ba'dal fatihah hatta tasila kafahu ila rukbatahi, sampai mana nih kedua rukun batannya itu, hatta tasila, maka sampailah kedua telapak tangannya ila rukbatahi, tuh sampai kepada dua dengkulnya, bukan di paha. Paham ya? Kalau ada orang disebut di sini dua, bukan di paha nih. Tapi harus di mana? Di dua dengkul. Baru makna daripada ruku itu masuk. In kana mu'tadilal khalqah, jika lo adalah orangnya yang berbadan sedang. Sampai itu. Tadi lain masalahnya kalau tadi orang yang gemuk, badannya gede gitu. Ya, dosa bayang. Ah, itu ilah namanya. Ada rusak.
yang diperbolehkannya begitu. Wa sunnatu ayusawiyya fihi dhahrahu wa uluqahu ka sahifati. Sunnah membungkukannya, membungkukannya wajib. Tapi sunnah dia meratakan pada rukunnya zohru, zohrahu wa uluqahu, punggung sama apa nih? Eh ini apa namanya? Hah? Pinggang sama punggung itu rata. Sunnah diratakan. Tapi membungkukannya, membungkukannya wajib. Membungkukannya wajib. Hatta tasila kafahu ila rukbatihi, dua telapak tangan ini ada di dua dengkul. Dan sunnah buat dia meratakan pinggangnya sama punggungnya. Kasahi fatir, seperti papan. Jadi kalau dia mengetes rukunya benar, taruh papan di waktu dia ruku. Nungging begini apa begini? Apa rata? Kalau rata itu dia tuh yang sunat tuh. Papannya itu, ya, taruh air gelas, nggak tumpah. Kasohi patil, seperti satu papan, katanya. Ukurnya, ya, sunnah meratakannya. Yang wajib apa aja tadi? Yang wajib apa aja? Membungkukan badannya, itu yang wajib. Ya, membungkukan badannya. Hatta tasila kafahu ila rubbatihi, sampailah kepada kedua telapak tangannya ini, sampai kepada kedua lututnya. Ya, sunnah. Ayusawi yafihi fahrahu wa unakahu kasahifatin wa yansiba saqiyah saqaihi, dan meneruskan kedua betisnya, kakinya, dilurusin betisnya. Fihi, pada waktu itu, wa yakhuza rukbatayhi biyadihi, dan memegang kedua lututnya itu dengan dua telapak tangannya. Maka tafriki asabihima, serta merenggangkan jari-jari kedua tangannya. Nih, jangan begitu. Lagi ruku tapi direnggangin, disantaiin aja. Kalau begini kayaknya kaku bener tuh. Enggak, direnggangin aja. Ya, maka tafriki, serta merenggangkan asabi'ihima, jari-jari ini, kedua tangannya. Jadi enak ngetok pegangin apanya, megangin apanya, dengkulnya. Wa yaqulu fihi, serta sunnah membaca di dalam ruku itu subhana rabbiyal azim, minimal. Ditambah lagi boleh dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa adal kamali, dan serendah-rendah kesempurnaannya itu sarasu marwati, tiga kali bacanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu serendah-rendah kesempurnaannya, sunnahnya itu. Ya. Padahal baca tasbihnya hukumnya apa? Yang wajib rukunnya, yang wajib rukunnya, bacanya sunnah. Ya, bacanya sunnah. Jadi kalau ada orang ruku diam aja, sah tidak? Sah sembahyangnya. Dia nggak baca itu sah. Ya, dia nggak baca sah. Sah tuh dia nggak baca. Boleh ditambah bacaan tasbihnya, boleh. Tasbihnya enggak boleh di dalam ruku itu baca Quran. Ya, di dalam rukunya baca Quran dia. Yasin. Baca. Tasbih aja. Ya. Berapa kali boleh kalau seandainya buat imam nambah? Buat imam menambah baca tasbihnya di dalam ruku boleh. Untuk supaya mendapatkan makmum itu mendapatkan apa namanya, yang masuk supaya dapat rukuk. Makanya imam boleh nambahin.
lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ada imam baru sampai. Ada imam harus masbuk. Allahu Akbar. Ini masbuk yang terlambat langsung apa? Langsung apa? Langsung ruku. Imam benar nih misalnya. Ada makmum yang terlambat. Boleh ditambah dulu. Tambah dua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Supaya si makmum mendapatkan minimal satu kali tasbih. Karena itu ukuran tumakninah. Paham gak maksudnya? Dia harus dapat itu satu kali tasbih. Ini yang masbuk yang terlambat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dapat udah. Termasuk dapat rakaat itu dia. Ya, dapat rakaat. Ada lagi yang terlambat. Boleh ditambah lagi imam. 7 kali. Tambah lagi, ulang lagi. Ada lagi yang terlambat. Tambah lagi, ulang. Jadi 9. Ada lagi yang terlambat. Boleh tambah sampai 11 kali. Sampai 11 kali, boleh itu membaca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh buat apa? Imam boleh supaya orang itu ikut masbuknya. Ya, supaya dapetin rakaat. Sebab kalau dia imam, maaf nih, ini imam. Kemudian ketika dia ada masbuk, imam ruku, Allahu Akbar. Kemudian dia sampai Allahu Akbar, ini naik nih. Paham gak? Imam naik, dia baru turun imam, maka dia gak dapat rakaat. Dia gak dapat rakaat karena tidak mendapatkan tumakninah bersama dengan imam. Minimal dia membaca suratul baca apa namanya? Tasbih satu kali. Baca tasbih satu kali. Ah, barulah dia dikategorikan orang yang mendapatkan rakaat itu. Apalagi kalau seandainya imam udah sami Allahu liman hamidah, dia baru apa? Rukun Allahu Akbar. Ini udah gak dapat ini. Entah kalau imam sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia naik lagi satu rakaat. Karena dia tidak ikut ruku bersama dengan imam. Ruku yang tadi gimana yang dia kerjain? Enggak aci. Enggak aci. Enggak aci itu yang itu. Enggak dapat tuh. Karena dia tidak ikut bareng ruku sama imam. Wa'adnal kamali salatu marratin. Dan serendah-rendahnya kesempurnaannya itu ialah berapa kali tadi? Ah, 3 kali itu aja. Ya, boleh di Madinah, di Mekah, kata-kata sudah dilakukan rukun. Maksudnya supaya orang bisa ikut apa namanya yang masbuk nih, supaya dapat ini dia dapat apa? Rakaat dengan imam. Wasalisu, dan adapun yang ke berapa? Yang keenam. Wasadisu dan rukun yang keenam, al-i'tidal, i'tidal. I'tidal bangun dari ruku, i'tidal namanya. Bangun dari ruku pun hukumnya wajib. Ya? Yeah? Bangun dari ruku juga hukumnya wajib. I'tidal bangunnya. Dan makrunan bitumaninati, harus disertai dengan tumaninahnya juga wajib. Makanya kalau dia sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ada tumaninahnya gak? Ada. Itu gak sah. Harus ada tumaninahnya. Karena tumaninah wajib. Ya, karena tumaninah wajib. Dua itu sudah. Tumaninah dalam ruku, tumaninah dalam apa? Iktidal. Ya, tumaninah dalam iktidal hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Hatta tastaqirul adau, sampai tetaplah itu anggota badannya. Berdiri, diam.
walakal ham. Sebaliknya, orang kalau sudah baca Rabbana walakal ham, maka dia dikategorikan dia sudah apa? Tumanina. Tadi langkah ilmu minimal berapa kali? Dikatakan dia sebagai tumanina berapa kali? Satu. Dia sudah bisa subhanallah wa bi'azimi wa bi'abdi sekali saja, berarti dia sudah tumanina. Bangunnya wajib dan diamnya juga wajib tumanina. Dan dia minimal membaca Rabbana walakal ham. Apalagi sampai selesai. Ya. Wal wajibu fihi ay ya'uda ba'da ruku'i. Dan wajib pada ruku itu kembali lagi sesudah ruku. Kembali lagi sesudah ruku. Ini dalam menyebabkan kembali sesudah ruku. Lima kana 'alaihi qablahu. Bangun dia kembali kepada rukunya itu lima kana 'alaihi qablahu, kepada keadaan yang telah ada sebelum ruku. Posisi kita sebelum ruku kayak apa? Paham ini maksudnya? Kan baca surah. Baca surah kita posisinya kayak gimana? Tangannya sedekap apa enggak? Sedekap enggak? Tangannya sedekap tuh. Disuruh nih. Wal wajibu, dan wajib fihi pada ruku itu ayyamuda, kembalinya, kembalinya wajib. Ba'da ruku, sesudah ruku. Balik namanya. Itidal kepada posisi semula. Qoblima kana 'alaihi qablahu, sebagaimana keadaannya sebelum ruku. Posisi sebelum ruku, begitulah kembalinya seharusnya. Siratan ladhi lakum dinukum waliyati. Kan begini nih posisi. Allahu Akbar. Tadi wajib kembali sesudah ruku, lima kana 'alaihi qablahu, kembali kepada asal semula sebelum ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sebelumnya begini kan? Ya? Nah, ini yang menjadi ijtihadnya para ulama di sini. Boleh enggak begini? Boleh. Karena yang mengartikan kembalinya di sini berdirinya, bukan sedekapnya, paham itu? Berdirinya, tapi ulama kebanyakan kembalinya kepada asal semulanya. Supaya menghindari gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat. Itu aja. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Bergerakan? Berapa kali? Hah? Indah Syafi'i batal. Menurut Imam Syafi'i batal. Menggerakkan tangan berlebih. Nah sekarang untuk yang mengamatinya, Sami Allahu liman hamidah. Balik ke asal. Sebagaimana yang diberitakan. Begini, bergerakan. Hah? Ya. Tapi yang jadi wajibnya kembalinya tuh, berdirinya kembali. Wa sunnatu, dan sunnah ayyakula fi hali rafihi min ar-ruku, bahwasanya dia membaca pada waktu naiknya dia daripada ruku. Sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Semua baca setiap pindah gerakan selalu bacanya apa? Takbir. Hanya di sini yang berbeda. Semuanya bacanya takbir. Hanya pada saat itu aja yang berbeda. Makanya dalam sembahyang itu sering saya sampaikan ada takbir itu ada dua. Ada takbir waktu ihram, ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir pindahnya satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu namanya pak takbir apa? Intiqal. Hukumnya sunnah. Andai kata dia tidak dibaca, sah. Habis sujud mau bangun, enggak takbir, sah. Dari sujud mau naik rakaat yang selanjutnya naik ke sana atas, enggak baca takbir, sah. Karena itu takbir intiqal, sunnah saja. Yang wajib hanya satu takbir, yaitu takbir apa? Takbir waktul ihram, itu yang wajib. Enggak boleh kalau enggak dibaca, enggak sah sembahyangnya. Kalau dia enggak baca takbir waktul ihram. Nah, semuanya itu bergerak dalam pindahnya itu dengan takdir kecuali ini.
Sami Allahu liman hamidah. Ada satu peristiwa yang pernah diceritain tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengen sembahyang gitu, ternyata ada orang tua jalan. Orang tua biasanya kalau jalan kenceng omong. Ali enggak berani, saking beradabnya nih, akhlaknya. Enggak berani nyalip. Enggak berani ngeluluin. Tuh Ali akhlaknya. Dia tungguin, dia ikutin dari belakang. Dia pengen ngejar sembahyang berjamaah. Nah, Nabi udah ruku. Ketika Nabi sedang ruku, ditahan oleh malaikat Jibril. Dalam rukunya dong. Makanya habis sembahyang, sahabat nanya, ya Rasulullah, tumbenan dan tumbenan, ngerti gak tumbenan? Tapi hadisnya sih gak begitu loh. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, tumbenan rukunya rada apa? Tadi lamaan tadi, iya. Tadi waktu lagi saya ruku, ditahan oleh Jibril. Jibril bisikin, tahan. Ali lagi mau sembahyang, ntar gak dapat ruku bareng engkau. Tahan atau muslim? Ya, lu tungguin. Supaya nah, Ali ini dapat dimasuk ketika dia masuk dalam pada buku, dia masuk buku. Maka dapat rokaat tuh. Makanya disebutnya Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allah mendengar terhadap orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Siapa yang mengucapkan Alhamdulillah? Ali. Ketika Ali masuk, Nabi lagi ruku. Alhamdulillah. Paham kan? Nah, kedengaran Tuhan Nabi Sami Allahu liman hamidah. Terdengarlah terhadap orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Yang mengucapkan Alhamdulillah, Ali tadi kira teramat Alhamdulillah dapat nih. Apa namanya? Dapat rokaat namanya. Ya dapat rokaat. Itu aja baca. Jadi Sami Allahu liman hamidah sunnah dia. Ada orang Sami Allahu liman hamidah. Imam ada mubalik yang takbir Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Begitu kan? Yang ditimbing kan begitu. Rabbana walakal hamd. Sebetulnya kata Imam Syafi'i, dalam kajian Imam Syafi'i tetap mubaliknya juga Sami Allahu liman hamidah. Dan boleh banyak mubalik itu penyampaian, boleh banyak. Sebatas suara orang yang menyampaikan itu. Karena dulu nggak ada apa, speaker. Lalu gua sampai ke belakang ini bagaimana? Maka banyak mubalik-mubaliknya itu, penyampaian-penyampaiannya. Imam Sami Allahu liman hamidah. Kedengeran tuh sama mubalik di barisan sop yang ketiga misalnya. Rabbana walakal hamd. Yang ke-9 dan yang ke-7 ada lagi misalnya, karena suaranya dia sampai di situ. Supaya dengar lagi boleh tuh. Nyambung-nyambung banyak apa namanya? Membatin itu. Kalau sembahyangnya sampai ke belakang, di sini sampai ke belakang lagi gitu. Sampai keluar-luar. Enggak ada yang masuk. Faiza iktadara, maka apabila dia apa namanya sudah lurus berdiri tidak namanya qala, maka dia membaca Rabbana lakal hamd. Ya, Rabbana lakal hamd. Baca. Wa ayat mutafi iktidal raqatil akhirati min subhi kulla yaumin. Nah, dan sunnah membaca doa kunut. Sunnah membaca doa kunut fi i'tidali pada waktu i'tidal ar-ra'atil akhirah di rakaat yang akhir minas subhi daripada sembahyang apa? Ini Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menghukumkan yang namanya doa kunut ini empat mazhab berbeda pendapat, empat mazhab beda pendapat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dari empat
Imam Hanafi dan Imam Hambali. Enggak sunnah. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan sembahyang subuh tidak disunnahkan membaca qunut. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak pakai sembahyang bayang subuh, enggak pakai qunut, kita jangan kaget. Emang dia ada dalilnya, ada keterangannya. Itu dipakai oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali. Yang menggunakan sunnah qunut itu siapa sembahyang subuh? Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Malik bilang sunnah, Imam Syafi'i juga bilang sunnah. Semua ada berpendapat bahwa yang namanya Imam Maliki sunnah membaca qunut, tapi qabla ruku, sebelum ruku. Takum dinukum waliyadin, Allahumma ahdina fiman hadain, wa'afina fiman afain, wa tawallana fiman tawallain, wa barik lana fiman atain. Udah rapi baru Allahu Akbar. Ngapain? Ruku. Kalau Imam Syafi'i bacanya sesudah ruku, ya, sesudah ruku baru bacanya. Ada lagi berpendapat sebagian ulama Malikiyah mengatakan baca qunutnya sunnah, tapi dengan sir bacanya. Walaupun berjamaah, tapi sir. Masing-masing aja baca apanya? Nah, qunutnya sunnah baca. Tapi Imam Syafi'i enggak. Sunnah dia. Nah, makanya dibilang wa ayyan nuta fi iktidal, dan sunnah membaca doa qunut pada waktu iktidal di rakaat yang akhir minasuhi pada sembahyang subuh. Jadi kalau ada orang yang enggak pakai qunut, benar. Ya, yang pakai qunut? Yang salah? Nah, iya. Yang enggak sembahyang. Kula yaumi, setiap hari bacanya. Ya, sunnah nih hukumnya. Tapi sunnahnya Imam Syafi'i sunnatul makna'an. Dalam sembahyang ada sunnatul hay'an, ada sunnatul makna'an. Di dalam sembahyang ada sunnatul hay'an, ada sunnatul makna'an. Sunnatul hay'an itu adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan tidak perlu pakai sujud sahwi. Mana contohnya? Membaca doa istiftah. Setelah takbiratul ihram baca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata, sampai akhir, itu sunnah. Namanya sunnatul hayyan. Kalau enggak baca dia sah sembahyangnya dan tidak perlu pakai sujud sahwi. Karena sunnatul hayyan. Membaca surah sesudah suratul Fatihah pun juga sunnatul hayyan. Habis baca Fatihah, baca surah, itu pun juga sunnatul hayyan. Artinya kalau dia enggak baca sah sembahyangnya dan tidak perlu pakai sujud sahwi. Baca tasbih di dalam ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sunnah, sunnatul hayyan. Takbir dari ruku, dari diri mau ruku, sunnatul hayyan. Tidak perlu pakai sujud sahwi. Ada beberapa yang wajib, bukan wajib, disempurnakan harus dengan sujud sahwi. Di antaranya adalah qunut. Jadi kalau seandainya dia selalu mengamalkan bahwa qunut itu adalah hukumnya apa? Sunnah dari sembahyang ini, kalau dia sembahyang subuh selalu membaca qunut, kemudian lupa dia sembahyang, boleh dia langsung sempurnain di akhir ayatnya, di akhir salam, sebelum salam dia ngapain? Sujud sahwi, karena membaca qunut di dalam sembahyang subuh adalah hukumnya sunnatul an'am. Ya, tutup tuh dengan apa disempurnai dengan sujud sahwi. Wa minal witri fi nisbi sani min Ramadan, dan juga membaca qunut
sunnah hukumnya di dalam sholat witir di seperdua di bulan Ramadan, Imam Syafi'i. Seperdua di bulan Ramadan berarti malam yang keberapa? 15. Malam yang keberapa? 15. Ya, ada yang mengamalkan malam ke 15, ada yang mengamalkan malam 16. Ya, ke 15 atau ke 16. Maka sunnah tuh di sholat witirnya, bukan di sholat apanya? Tarawihnya, di sholat witirnya. Ya, di sholat witirnya. Di witir yang pertama biasanya kan berapa kali witir? Berapa rakaat witir? 3. Berjainnya 3 rakaat, 1 salam apa 2 salam? 2 salam. Hah? 2 salam. 1 salam boleh enggak? Boleh. 1 salam boleh enggak? Boleh. Qaul qadim boleh. Imam Syafi'i. Tapi afdalnya 2 salam. Ya, afdalnya 2 salam. Boleh mengerjakan 1 salam boleh. Tapi tidak pakai tasyahud awal. Jadi habis rakaat kedua langsung naik ke atas. Melanjutin rakaat kedua. Ketiga, antas setelah dia ruku, bangun yang tidak, di situ baru dia baca qunutnya. Ya. Boleh itu dia baca. Jadi witir bisa di sembahyang subuh, bisa di pada saat pertengahan di Ramadan. Nah, itu semua pakai termasuk Hambali pakai juga, ya, pakai juga dia itu. Wasabi'u dan yang ada pun yang berapa? 7. As-sujudu marratain wajib termasuk rukun di dalam sembahyang sujud 2 kali. Jadi dua-duanya itu termasuk adalah merupakan rukun wajib dalam ini. Makrunan bitumakninati dan disertai dengan tumakninah. Sujudnya wajib, tumakninahnya wajib juga. Tumakninahnya wajib juga. Wa yustaratu fihi ayasjuda ala jabhatihi maksufatan, dan disyaratkan padanya itu bahwa ia harus sujud ala jabhatihi atas di atas dahinya maksufatan dalam keadaan terbuka nih. Ini kebuka. Enggak boleh pecinya di sini ketutup namanya. Terhalang tuh tempat apanya? Sujudnya. Jadi sujudnya itu wajib dia, dan dia ada anggota yang wajib di dalam sujud. Yang pertama adalah terbukanya jabhah ini, jidat. Wa ala rukbataihi, dan di atas kedua lututnya. Wa ala juz'in min bututi asabi qadamaihi, dan di atas suatu daripada telapak jari kedua telapak kakinya. Ya. Kemudian wa ayyafa asafira, syarat sujudnya. Yang pertama, anggota sujud itu ada berapa anggota sujud? Ada berapa? Apa aja? Yang pertama, jidat harus dibuka. Yang kedua, dua telapak tangan. Ini harus kenal nih. Dua telapak. Ya, enggak sah begini. Jadi mesti telapaknya. Termasuk terhalang ini sorban. Misalnya sembahyang, sorbannya tangannya di atas sorban satu. Ini satu di sini. Ini enggak sah. Kalau sorbannya masih nempel di badan. Paham ya? Kalau sorbannya masih nempel di badan, ini enggak sah. Berarti dia menghalangi. Beda kalau sorbannya jatuh. Sama aja kayak sejadah. Kalau sorbannya jatuh, tapi kalau dia masih nempel di badan karena panjangnya itu apa? Sorban, beri. Ini menghalangi. Karena sujud ada anggota sujudnya. Dia terhalang namanya dia. Sama kayak terhalangnya jidat. Ya, terhalangnya jidat. Jadi kalau bagaimana? Geser tangan kita. Dia harus nempel ke tempat apa?
sujudnya. Wa'ala juz'in wa'ala rukbataini, kedua lututnya. Satu jidat, dua tangan, jadi berapa? Tiga. Dua tekul, jadi lima. Wa'ala juz'in min butuni asabi'i qadamaihi, dan di atas suatu bagian daripada telapak jari kedua telapak kakinya. Nih, kalau kaki ini, nih. Sebagian, makanya juga ala juz'in, enggak semua telapaknya, tapi sebagian jarinya saja. Kalau telapak kan berarti semuanya. Ini jarinya aja maksudnya. Enggak sah kalau dia sujud tapi kakinya keangkat. Atau satu di atas di kaki yang kait di kaki yang lainnya. Dua-duanya mesti apa? Nah, begitu. Ya, dua-duanya mesti diikuti. Ada yang mengatakan dinempetin ketika lagi sujud, dua-dua kakinya ini dijadikan satu. Ya, boleh juga Pak direndam enggak apa-apa. Wa ala juz'in min butuni asabi qadamaihi wa ayyafa'a asabilahu ala a'alihi, dan harus mengangkatkan anggota badan yang lebih apa namanya? Bawah mengatasi badan yang lebih atas. Bawah pantatnya, atas ini berarti dia naik ke badan. Paham ya? Nungguin Pak ini. Jadi palanya di bawah. Wa ayatasaqala bi ra'sihi, boleh ditekan. Bukan digosok. Supaya apa? Hitam. Wa ayatasaqala bi ra'sihi hatta yahisa bi fiqal, dan harus memberatkan kepalanya sehingga ia merasakan tekan. Wa sunnatu ayasjuda ala anfihi, dan sunnah bahwasanya sujud atas hidungnya. Ini ada yang berpendapat hidung pun jadi anggota sujud. Enggak. Imam Syafi'i bilang sunnah. Kalau dia jadi wajib, repot. Kalau kita enggak, karena kita mancung. Kesian yang pesek. Kita mancung apa sih? Ya. Jadi artinya sunnah saja menempelkan. Waktu dia sujud, menempelkan hidung itu dibarengin di waktu lagi sujud, sunnah. Bukan wajib hukumnya. Karena ada yang berpendapat wajib. Sunnah saja. Wa sunnatu ayyas judah ala antihi, dan sunnah ia bersujud ke atas hidung, dan sunnah bahwasannya sujud atas hidungnya. Ini ada yang berpendapat hidung pun jadi anggota sujud. Enggak. Imam Syafi'i bilang sunnah. Kalau dia jadi wajib, repot. Kalau kita enggak, karena kita mancung. Kesian yang pesek. Kita mancung apa sih gitu? Ya. Jadi artinya sunnah saja menempelkan. Waktu dia sujud, menempelkan hidung itu dibarengin di waktu lagi sujud, sunnah. Bukan wajib hukumnya, karena ada yang berpendapat wajib. Sunnah saja. Wa sunnatu ayyas juda ala anfihi, dan sunnah ia bersujud ke atas hidungnya itu. Wa yaqula fi sujudihi, dan membaca di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunnah di situ dia baca. Daripada apa namanya? Sujudnya. Wa'adnal kamali salafud, dan serendah-rendah kesempurnaannya itu berapa kali? Tiga. Wa'ayu sirafihi minat du'a, dan boleh dia memperbanyak di dalam sujudnya itu membaca doa. Boleh dia baca doa itu di situ. Misalnya kan baca Quran. Tadi tuh dalam ruku enggak boleh, di dalam sujud juga enggak boleh baca Quran. Afdolnya baca doa. Di situ dia baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pesan tuh sama Ali, "Ya Ali, ahabbu ibadillah
hamba yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abdun sajidun, yaitu seorang hamba yang sujud, yaqulu fi sujudihi, yang membaca di dalam sujudnya itu doa. Doanya apa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang paling bagus dia baca di dalam sujud. Karena salah satu di antara waktu yang mustajab fi akhir salat, di akhir salat. Ulama berbeda pendapat. Waktu akhir salat itu ada dua yang mengatakan. Yang pertama dikategorikan sebagai waktu akhir salat itu adalah indah sujud, ketika sujud, di sujud yang terakhir. Paham enggak? Ya, di sujud yang terakhir itulah yang disebut waktu akhir salat. Maka di situ berdoa. Boleh lama tuh kita doa, terutama sendiri. Jangan lagi sembahyang berjamaah. Lagi sembahyang berjamaah, sujud lama doa, kata Ustaz Taufik. Doa panjang banget, semua doa dibaca tadi. Imam udah assalamualaikum, dia masih apa? Di sujud aja. Pas dia bangun udah pada sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pas dia bangun udah habis ditinggal ya. Enggak boleh ya. Kalau ini sunahnya sendiri bagus. Dia sujud kalau lagi bangun malam sujud depan Ka'bah sujud, masya Allah, main sujud. Eh, masya Allah. Jadi baca doa itu, baca minta ampun sama Allah. Yang kedua, berpendapat ulama bukan di waktu sujudnya, tapi bainat tasyahud wa taslim, antara tasyahud akhir dan salam. Nah, antara itulah di situ ada doa. Nabi di situ juga berdoa. Fil alamina innaka hamidun majid. Nah, baca doa di situ. Sebelum apa? Sebelum salam. Kalau kita kan langsung assalamualaikum, Nabi baca di situ. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma amantu. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min a'udhu bika min adhabi qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihi dajjal. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub ala ta'atika. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunahnya tuh ya. Jadi membaca doa di akhir kalau bisa panjang doanya, karena mereka berharap itu sembahyang adalah sembahyang yang terakhir. Jadi kayak gak mau berhenti sembahyang. Kalau kita kan pengen ya, beda tipis sama kita ya. Kalau kita mau buru-buru, masya Allah, banyak kita banyak doa di waktu sujud. Wasamilu julusu baina sajdatain. Dan yang kedelapan ialah duduk di antara kedua sujud. Duduk di antara dua sujud, maqrunan bitumaninati. Dan disertai dengan apa? Tumanina. Coba kita hitung untuk tumanina. Tadi pertama yang bareng sama tumanina apa? Apa? Ruku wajib, tumanina wajib, satu tumaninanya. Yang kedua ketika i'tidal, i'tidalnya bangunnya wajib, tumaninanya wajib. Berapa udah? Indah sujud, ketika sujud makrunan bitumanina, harus disertai dengan tumanina. Sujudnya wajib, tumaninanya jadi berapa? Tiga. Indah apa di situ? Baina tasawuf ini apa namanya? Sajdatain, di antara duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud makrunah bitumanina, juga harus disertai dengan tumanina. Jadi berapa udah? Nah, tadi di sana di atas rukun salat itu 13 ditambah 4 jadi berapa? 17. 17. Kalau dipisah.
ruku beda, tumakninah beda. Kalau ini kan jadi satu kalimat, nah, ya makanya jadi 13. Wa sunnatu dan sunnah ayyakula fihi, bahwa membaca di dalam duduknya itu di antara dua sujud ini baca tuh Rabbil firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada berapa? Ini 8 doa. Rabbil firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Udah, doa yang 8 ini udah cukup buat kita. Dunia akhir udah dapat ini doa. Ini aja udah kita berdoa mah. Ya. Yeah. Rabbil firli, ya Allah, ampunilah aku. Ya. Yeah. Warhamni dan sayangilah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wajburni dan jadikanlah aku orang yang apa? Ini tutupi aibku. Warzuqni dan jadikan aku orang memberikan rezeki padaku. Wahdini dan berikan hidayah padaku. Wa'afini dan selamatkan aku. Wa'fu'ani dan maafkan aku. Masya Allah. Udah cukup dah tuh doa itu. Kita baca doa 8 doa ini. Semuanya udah dapat. Rezeki dapat. Hidayah dapat. Semuanya dapat. Wa'tasimu. Yang ke-9. Al-julusul akhir. Yaitu duduk yang terakhir. Allati yusalimu aqibatu ghaliban. Yang terus oleh salam sesudahnya pada umumnya. Artinya tasawuf akhir duduknya. Jadi ada duduknya, ada tasawufnya. Tasawuf bacaannya. Duduknya, duduknya nih, paham ya? Duduknya juga wajib. Tasawufnya juga wajib. Kalau tasawuf akhir bukan tasawuf awal. Duduk yang terakhir di tasawuf akhir bangsa 3 dan 4 rakaat di dalam sembahyangnya itu ada 2 tasahud. Ada tasahud awal, ada tasahud. Kalau sembahyang yang bangsa 3 rakaat dan bangsa 4 rakaat. Tapi kalau bangsa yang 2 rakaat ada tasahud awalnya enggak? Ada enggak? Yang ada apa? Tasahud akhir. Nah, tasahud awal hukumnya sunnah. Tasahud awal hukumnya sunnah. Duduknya pun juga sunnah. Duduknya pun juga duduknya sunnah. Baca tasahudnya sunnah. Andai kata ada orang sembahyang di rakaat kedua lupa tasahud awal, langsung diri di rakaat ketiga sah sembahyangnya. Tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Karena dia termasuk sunnatul abad. Jelas ya? Karena dia termasuk sunnatul abad, maka apabila dia lupa tasyahudnya ataupun dia lupa membaca duduknya, maka dia sunnah untuk disempurnakan dengan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau tasyahud akhir nih, makanya dibilang watasi'u dan adapun yang rukun yang ke-9 al-julusul akhir, duduk di akhir hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Duduk di akhir hukumnya wajib. Tasahud akhir juga hukumnya wajib. Duduknya wajib, bacanya juga wajib juga. Wajib juga duduk-duduknya. Ya, allazi yusallimu aqibahu ghaliban, yang ditutup nanti dengan salam. Jadi membaca tasyahud akhir pun juga hukumnya wajib, termasuk membaca sholawatnya. Entar di sini. Wal asiru, dan yang ke-10, rukun yang ke-10 qira'atu tasyahudi fi hadzal julus. Nah, membaca tasyahud akhir pada duduk ini pun juga adalah wajib. Tadi yang ke-9 apanya? Yang ke-9 apanya? Duduknya. Duduknya wajib. Duduknya wajib.
tasahudnya wajib juga yang ke 10 tuh. Baca yang baca tasahudnya wajib juga yang ke 10. Fi hadza julusi wa huwa tahiyatu ila wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang dimaksud baca tasahud yang wajib itu yang mana? Orang bilang baca tasahud, mana sih tasahud? Tasahud akhir yang mana sih? Tasahud awal yang mana sih? Kalimat tasyahud itu dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Itulah kalimat tasyahud. Sampai di situ tuh. Jadi kalau dibilang kalimat tasyahud dari at-tahiyatul sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu namanya kalimat baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Wajib tuh bacanya. Ya, baca tasyahudnya buat tasyahud yang mana? Yang mana? Yang akhir. Wal hadiyah asyara. Dan adapun yang ke 11 yang wajib itu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal julusi aidan ba'da qira'ati tasyahud itu membaca selawat kepada Nabi Muhammad, membaca selawat kepada Nabi Muhammad pada saat duduk dan sesudah membaca tasyahud akhir hukumnya wajib di dalam tasyahud tidak di dalam tasyahud awal. Tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib di dalam tasyahud akhir dan sesudah membaca tasyahud akhir wajib hukum. Kalau dia enggak baca enggak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sah. Karena enggak baca apa? Salawat. Jadi membaca salawat itu ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah hukumnya, ada yang makruh dan ada yang haram. Baca salawat. Kapan salawat itu wajib? Ketika sepanjang di tasyahud akhir wajib hukumnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu. Itu perintah buat ketika lagi tasyahud akhir baca salawat. Sunnah hukumnya di luar sholat membaca salawat. Sebanyak-banyaknya diperbanyak untuk membaca salawat sunnah hukumnya. Aksiru minas salati alaiya fa inna salatakum alaiya maghfiratun li dzunubikum. Perbanyaklah oleh kamu membaca salawat kepadaku karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku kata Nabi dapat menghapuskan dosa-dosa kamu. Itu di luar makruh hukumnya membaca salawat. Kapan? Di kamar mandi, di tempat-tempat yang tidak baik makruh. Sambil buang air baca salawat. Masalah gitu makruh hukum haram. Kata sebagian ulama membaca salawat ketika berbuat maksiat. Allahumma sholli banting kartu biar gak mabok, minum-minum bacaan salawat gak boleh. Alhamdulillah ya. Nah, baca salawat jadi rukunnya apa tadi? Dimana nih? Dimana? Tasawuf akhir. Kalau di tasawuf awal sunnah ya. Wa aqulluha dan paling sedikit bacaan selawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh sebab segitu aja udah jadi udah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Seperti Quran tuh. Ya. Tarawih misalnya mau buru-buru bayangin, boleh baca sampai selawat itu selesai salah apa? Enggak usah pakai selawat Ibrahimnya. Enggak usah pakai apa kamu sholli ta'ala Ibrahim, enggak boleh, enggak apa-apa. Sepaling kurang Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Pakai sayyidina? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa amaluha mazkurun fil mutawallah. Dan yang paling sempurnanya yaitu yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang, yaitu selawat Ibrahimiyah. Kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh salah mau baca doa yang tadi pun. Wasaniyah asrah, dan adapun yang ke-12 at-taslimatu, yaitu mengucapkan apa? Membaca assalamualaikum. Yang mana? Al-ula. Yang wajib itu yang pertama. Baca salamnya. Saya paling kurang assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Wal wajibu fiha assalamualaikum. Dan wajib di dalam salam pertama membaca assalamualaikum. Minimal. Wa sunnatu, dan sunnah ayyazidah wa rahmatullah. Jadi menambah wa rahmatullahnya. Assalamualaikum. Sah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh. Ya, mata pakai sembahyang jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh. Yang enggak boleh assalam. Salam doang. Dan kumnya ngadep ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nengoknya masunah. Yang jadi wajib apanya? Hah? Yang jadi wajib apanya? Salamnya, bukan nengoknya. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kumnya kamu sekalian, maksudnya ya. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi baru. Jadi kumnya itu kamu sekalian, maksudnya ke kanan dan ke kiri. Sunnah tuh ya. Jadi yang wajib pada saat yang salamnya keberapa? Hah? Yang pertama, ya, yang pertama. Ada yang mengatakan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sampai ingkaran mulai. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang berpendapat batal sembahyangnya. Kalau dia begitu tuh, ada yang berpendapat batal karena sudah menggerakkan anggota badan berlebih-lebihan. Karena belum selesai, paham ya? Sampai begitu banget ya, fokus juga lagu ini. Jadi sunnah. Wa ayya su'a wa ayyu salimah alal yamin. Dan boleh tuh menoleh salam dengan salam pertama ke sebelah kanan. Wa ayyu salimah ba'da atas nimat dan saniyah ala simah. Kemudian juga menengok ke kiri sesudah salam yang kedua ke sebelah kirinya. Wa ayyatafita ma'akulli taslimatin ilaji hatiha, dan harus menoleh beserta tiap-tiap membaca salam ke jurusannya. Nah, yang terakhir wasa risa asyara,
keberapa? Ah, ke-13 at-tartibul arkan ala hadzal wadhil madhkur, yaitu tertibnya adalah tertib yang ke-13. Jadi mesti berurutan. Ya, tidak boleh tidak tertib dalam sunnah ini. Ala hadzal wadhil madhkur menurut perjalanan yang telah tersebut ini insyaallah. Nah, itu yang disebut dengan rukun-rukun apa? Yang disebut dengan rukun-rukun salat. Ya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita. Faslun wa sunnatul faraid, nanti ada tentang salat-salat sunnah insyaallah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina